Astaga, Sadil, selalu aja bikin ulah. Bisa-bisanya ya malah perang botol lawan Sintayong. Kita lihat yuk keseruan pemain timnas saat sedang berlatih, tetap di Timnas TV. Nobody tell me shit, I'm on top of it. Writing hits that make other people feel like writing hits. We gon' get every little goal that we wanna get. Never quit, we don't even know what it means to quit. Write it down, what you want, what you need, what you see. Everything that you wanna be. Put it out in the turnamen Piala AFF sebentar lagi akan digelar. Melihat lawan yang akan ditemui tak sembarangan, tentu para pemain dan staff pelatih sudah mempersiapkan semuanya dengan matang. Salah satu upaya yang dilakukan oleh skuad Garuda adalah pemusatan latihan di Pulau Bali. Mereka sengaja dikumpulkan di satu tempat dengan durasi waktu yang tidak sebentar. Hal itu bertujuan untuk membangun chemistry antara para pemain, termasuk candaan yang dilakukan Sadil. Salah satu pemain yang paling usil di timnas ini mampu menghangatkan suasana dengan baik. Aksi konyol yang baru saja ia lakukan adalah mengajak perang botol pelatih Sintayong. Sintayong pun membalas kelakuan Sadil Ramdhani. Bahkan pemain lain pun ikut kena gebuk Sintayong. Wah, ada-ada aja ya guys. Oke guys, seperti biasa, berikan tanggapan kalian mengenai keusilan Sadil kali ini. Tulis ya opinimu di kolom komentar. Do anything you wanna do when you set your mind to something big that you choose. Break it down to the root, chip away, gotta move. Push past all your limitations. Right now, consider this an invitation. Make your worth go up like inflation and start chasing your dreams. Stop waiting. Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.